Pelantikan pejabat kepala desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari tahun 2021 dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Batanghari M. Fadil Arif pada hari Senin 22 Maret 2021 dan berlangsung khidmat. Dan Bupati berharap agar semua PJ Kades yang dilantik dapat berkoordinasi dengan baik, baik dengan para tokoh yang ada di desa, masyarakat, maupun dengan dinas terkait. Dalam pidatonya, Bupati berpesan agar seluruh PJ Kades yang dilantik hari ini agar bekerja sebaik-baiknya dan dapat menjalankan amanah ini dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab sampai akhir masa jabatan nanti atau sampai 7 bulan ke depan. Dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai penjabat kepala desa. Pelantikan pejabat kepala desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari tahun 2021 dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Batanghari pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 11.30 dan berlangsung khidmat. Manmana Putra, Aswar, dan Kru Pikiran Rakyat Jambi melaporkan.